Shalom. Yesus Tuhan, Kingdom Family dimanapun engkau berada. Puji nama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di Tanjung Balai sampai hari ini. Ada satu Eva dan beberapa sekolah yang kita layani rutin di sana. Ada banyak anak-anak muda yang dibangkitkan Tuhan, yang mulai belajar memiliki hati dan berdiri bagi Tanjung Balai, bahkan bagi Sumatera Utara. Kami percaya bahwa akan ada beberapa kota di sekitar Tanjung Balai yang akan dibukakan Tuhan. Pada tanggal 21 Januari 2020 nanti, saya akan menemani Via selama beberapa minggu di Tanjung Balai karena Nathan sedang diutus ke Papua untuk membangkitkan generasi di Papua. Untuk mempersiapkan anak-anak mengambil bagian dalam Nusantara Upcoming 1-3 Juli nanti di Jogja. Ada begitu banyak kebutuhan dalam pelayanan di Tanjung Balai ini. Salah satunya motor, karena motor sangat dibutuhkan untuk Via dapat berpergian lebih mudah, mobilisasinya lebih mudah, dan pelayanan dia lebih maksimal di Tanjung Balai. Karena kami percaya Tanjung Balai ini adalah benih yang subur untuk Sumatera Utara. Apabila saudara ingin memberkati pelayanan Tanjung Balai, saudara dapat mengambil bagian dengan memberkati melalui rekening ini, atau saudara ingin mengetahui lebih jauh tentang pelayanan kami Tanjung Balai, dapat menghubungi kontak ini. Terus dukung kami di dalam doa, terkhususnya untuk Via dan anak-anak di Tanjung Balai, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Tanjung Balai, bahkan akan terus meluas sampai seluruh Sumatera Utara penuh kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan.